Nah, Madam Kim ini, dia ini beda nih. Dia dari awal emang selalu tampil mencolok. Dia juga dianggap salah waktu nulis pengalaman akademiknya. Jadi Madam Kim ngeklaim kalau jadi gue tuh kan belum tahu terlalu banyak ya tentang Presiden Korsel yang sekarang. Nah, di video yang bahas Itaewon kemarin, waktu gue mau masukin gambar presidennya lagi berkunjung ke TKP, mata gue tuh langsung fokus ke cewek di sebelahnya. Ini siapa anjir? Cakep amat. Istrinya kah? Atau anaknya kah? Atau bodyguardnya? Dan ternyata itu istrinya. Terus nggak lama rame lagi doi kemarin, pas datang ke G20. Waktu hangout sama ibu negara kita. Jadi makin penasaran lah gue di sini. Ini backgroundnya sebenarnya apa sih ibu negara Korsel ini? Pas gue cari tahu ternyata kasusnya cukup banyak doi ya. Nggak nyangka ini gue. Tapi ya udahlah, mayan dapat celah konten. Udah lama juga kan kita nggak bahas First Lady yang kontroversial, abis Imelda Marcos sama Rosmah Mansur. Jadi yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kontroversi Kim Kyon Hee, ibu negara Korea Selatan yang cantik banget, di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas beberapa kontroversi yang menimpa si ibu negara ini, atau yang biasa dipanggil Madam Kim ini, kita kenalan dulu ya. Siapa sih doi ini sebenarnya? Ya kayak kita tahu, Kim Kyon Hee ini adalah istri dari Presiden Korea Selatan saat ini, Yoon Suk-yeol, yang baru dilantik tanggal 10 Mei 2022 kemarin. Nah, walaupun baru jadi ibu negara, tapi Kim Kyon Hee ini udah dapat image yang beda dari ibu negara sebelumnya. Beda gimana? Kalau menurut CNBC, warga Korea Selatan tuh ngejulukin Madam Kim sebagai ibu negara yang paling stylish. Jadi di Korea Selatan nih, image seorang ibu negara tuh biasanya selama ini selalu digambarin penuh kesederhanaan dan kesopanan. Dan image yang biasanya ini beda banget sama image-nya Madam Kim yang selalu tampil modis dan stylish. Terus selain itu juga, selama ini ibu negara Korea Selatan tuh bisa dibilang cukup jarang terlihat di publik. Bahkan media tuh hampir nggak pernah nyorot sosok ibu negara Korea sebelum-sebelumnya. Nah, Madam Kim ini, dia ini beda nih. Dia dari awal emang selalu tampil mencolok. Makanya jadi banyak yang bilang kalau dia ini adalah ibu negara Korsel yang paling sering muncul di publik. Dan sering jadi perbincangan juga di sana. First Lady Kim Kyon Hee made her first official appearance on her husband's first day as president. It was the first time that couple has made a public appearance together since President Yoon Suk-yeol's election. Dan gak cuma dikenal dari penampilan yang stylish banget, Madam Kim ini juga dikenal sebagai wanita karir yang sukses. Dia dikenal sebagai pengusaha yang bergerak di bidang perencanaan pameran seni. Anjir, keren ya? Iya, jadi Madam Kim ini adalah pendiri startup Kovana Contest. Perusahaan perencana pameran seni yang dia dirikan di tahun 2009. Sebelum dia nikah sama Yoon Suk-yeol. Terus nggak cuma dikenal sebagai pebisnis, Madam Kim juga dikenal sebagai akademisi sekaligus lulusan kampus-kampus top di Korea Selatan. Lu bayangin aja nih, dia dapat gelar Bachelor of Art dari Universitas Gyeonggi, terus dia juga dapat dua bidang master di bidang seni dan administrasi bisnis dari dua kampus berbeda. Yang pertama dapat dari Sukmyung Women University, yang kedua dapat dari Seoul National University Business School. Terus terakhir, dia juga ngeraih gelar PhD di bidang desain konten digital dari Kukmin University. Ini kan gila ya. Udah pintar, karirnya ngeri, gelarnya banyak. Sekarang jadi istri presiden lagi. Terlihat sempurna banget ya. Sayangnya, walaupun dia ini kelihatan sempurna banget, tapi ternyata Madam Kim ini pernah terjerat berbagai skandal. Bahkan sebelum dia jadi ibu negara Korea Selatan. Skandal apa aja tuh? Oke, kita bahas skandal yang paling terkenal dulu. Skandal pemalsuan resume buat ngelamar jadi pengajar di universitas. Kalau menurut Korea Herald, seenggaknya ada dua kali nih, Madam Kim ini malsuin resume buat daftar jadi pengajar di universitas. Yang pertama di tahun 2007, waktu Madam Kim ngelamar jadi pengajar di Suwon Women's University. Waktu itu, Madam Kim nulis di resumenya kalau dia pernah menjabat jadi Direktur Korea Association of Game Industry selama 3 tahun, sejak tahun 2002. Padahal ternyata waktu itu, asosiasi ini tuh belum secara resmi muncul. Nah lo. Dan gak cuma itu. Menurut Korea Jungang Daily, di resumenya dia juga nulis kalau dia nih pernah ikut serta di kegiatan
Entertainment and Media Business Executive Program yang diadain sama New York University di bulan Oktober-November 2006. Padahal abis dicek, ternyata acara ini tuh nggak pernah ada. Nah lo. Acara yang paling mirip yang pernah diadain sama New York University di bulan dan tahun yang sama, itu adalah acara Entertainment Media and Technology. Dan itu pun acaranya cuma buat mahasiswa tahun kedua program MBA dari New York University. Nah, Madam Kim, dia kan bukan mahasiswa situ ya. Nah loh. Also at the center, she visited a fashion exhibition featuring Korean traditional attire, the Hanbok, and met Spanish students who are interested in learning the Korean language. The Korean Cultural Center opened in Madrid over a decade ago. Itu tadi yang ketahuan pertama tuh, yang ketahuan di tahun 2007. Nah, di tahun 2013, Madam Kim ternyata ketahuan pernah malsuin resume lagi buat ngelamar jadi pengajar di Anyang University. Di resumenya kali ini, masih menurut Korea Jungang Daily, Madam Kim nih ngeklaim kalau di tahun 2004, dia pernah menangin top prize buat kategori animasi di Seoul International Animation and Cartoon Festival yang disponsorin langsung sama Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan. Tapi sekali lagi, waktu dicek sama pihak kementerian, nama Kim Kyun Hee nih nggak pernah tercatat menangin penghargaan apapun di acara itu. Nah, mulai capek nih gue nih, nalo-nalo mulu nih. Aduh. Terus, Madam Kim juga sempat nge-apply jadi pengajar paruh waktu di Seoul University. Dan di aplikasinya, dia ngeklaim kalau dia pernah ngajar di Hallim University. Padahal secara resminya, Madam Kim ini cuma tercatat jadi pengajar di Politeknik Hallim University. Emang bedanya apa? Simpelnya gini, kalau di Hallim University, kurikulumnya itu 4 tahun atau sarjana. Kalau Politekniknya, ini tuh sekolah vokasi 2 tahun atau kalau di sini setara D2 lah ya. Jadi di sini bisa dibilang Madam Kim ini ngaku-ngaku pengajar sarjana padahal D2. Waduh, lu nalohin sendiri lah ya udah ya. Nah, kasus-kasus ini, kasus ngaku-ngakunya Madam Kim ini akhirnya ke-blow up waktu suaminya, Yoon Seok-yeol, lagi nyalon jadi presiden di tahun 2021 kemarin. Dan naiknya kasus Madam Kim ini juga sempat bikin People's Power Party, partai yang nyalonin Yoon Suk-yeol, punya citra yang kurang baik di masyarakat. Gara-gara istri dari calon presidennya ternyata tukang bohong dan tukang malsuin dokumen. Bahkan nih, menurut Korea Herald, Yoon Suk-yeol waktu itu sampai bungkukin diri di depan publik sebagai bentuk permintaan maaf buat kelakuan istrinya. Terus Kim Kyun Hee-nya sendiri, gak lama abis itu dia juga nyampein permintaan maaf di depan publik. Dia bahkan bilang, "Saya rasa posisi sulit partai kami adalah akibat dari ulah saya. Kesialan pada suami saya dan rumah tangga kami juga adalah salah saya. Saya juga telah gagal memberikannya seorang anak. Ini adalah kesalahan pribadi saya, bukan kesalahan suami saya. Sekarang saya akan menjadi istri yang berbakti." Ngeblame diri sendirinya sampai segitunya ya. Jadi agak-agak ngerasa kasihan nih. The apology came 12 days after she was first accused of falsifying her career credentials. 일과 학업을 함께하는 과정에서 제 잘못이 있었습니다. 잘 보이려 경력을 부풀리고 잘못 적은 것도 있었습니다. Masalahnya, setelah dia udah sempat minta maaf tadi, ternyata kasus pemalsuan resume yang baru malah muncul lagi. Kalau menurut Han Kyore, di awal tahun 2022, Kementerian Pendidikan Korea Selatan ngeluarin audit yang bilang kalau Kim Kyun Hee ini terbukti malsuin resume buat nge-apply jadi ajun profesor di Kukmin University di tahun 2014. Di situ Madam Kim ngeklaim kalau dia sempat jadi associate professor di Korea Polytechnic University. Padahal, waktu itu dia cuma berstatus sebagai dosen. Dan bukan dosen tetap pula, dia cuma dosen pengganti. Terus masih ada lagi nih kasusnya. Dia juga dianggap salah waktu nulis pengalaman akademiknya. Jadi Madam Kim ngeklaim kalau dia dapat gelar MBA dari Departemen Bisnis dan Administrasi Seoul National University. Padahal harusnya gelar MBA Madam Kim itu dari Seoul National University Business School. Lu tahu kan ya ini bedanya di mana ya? Ngakunya dari Seoul National University, taunya dari Seoul National University Business School.
Jadi yang kampus dia tuh harusnya ada business school-nya. Dan gilanya lagi, ternyata nggak cuma masalah pemalsuan resume aja nih yang nimpa doi. Beberapa skandal lain juga sempat nyeret nama Kim Kyun-hee. Skandal apa lagi? Jadi, menurut Korea Times, Kim Kyun-hee diduga ngelakuin tindakan plagiarisme waktu nulis disertasinya buat dapetin gelar PhD di Kukmin University. Ada aja ya kelakuannya ya. Tapi pihak Kukmin University di sini ngeklaim kalau mereka nih nggak nemuin bukti kuat adanya plagiarisme di disertasi yang ditulis sama Madam Kim. Tapi ya karena reputasi dia di bidang akademik udah tercoreng gara-gara kasus-kasus resume palsu tadi, akhirnya banyak yang nggak percaya sama keterangan kampusnya. Banyak yang nggak percaya sama keterangan Kukmin University. Bahkan di sini, banyak juga pihak yang ngeraguin tesis yang ditulis sama Kim Kyun-hee buat dapetin gelar masternya. Jangan-jangan dia nggak bikin tesis sama sekali tuh. Jangan-jangan tesisnya hasil bayar orang tuh. Banyak juga akhirnya yang jadi mikir gitu. Terus tahun lalu, waktu Kim Kyun-hee ini statusnya belum jadi istri presiden, dia juga sempat keseret kasus dugaan manipulasi pasar saham. Jadi waktu itu, Kwon Oh-soo, ketua sekaligus pemilik saham terbesar Dutch Motor, dia ini ditangkap sama pihak berwajib karena ngebocorin data orang-orang di belakang Dutch Motor biar harga sahamnya naik. Kok bisa begitu bikin harga naik? Menurut Yonhap News Agency, simpelnya begini nih. Kalau misalnya masyarakat tahu siapa aja pemegang saham di situ, apalagi kalau ternyata yang megang saham dominan itu adalah orang-orang yang bisa dipercaya dan punya pengaruh, itu pasti masyarakat bakal lebih ngerasa aman buat investasi dan beli saham di situ. Makanya, waktu data orang-orang di belakang Dutch Motor bocor ke publik, ini nih dianggap upaya main curang dari Dutch Motor sendiri. Buat narik minat orang biar beli saham dia. Gitulah kira-kira. The key point of the Deutsche Motor scandal is that its chairman, Kwon Oh-soo, manipulated its stock price to drive it up fourfold. Kita balik lagi ke Madam Kim. Jadi, waktu dilakukan pemeriksaan, menurut Korea Times, ada seorang pria yang ngaku ngelola uang sejumlah 1 miliar won. Punyanya Kim Kyun-hee buat keperluan Dutch Motor. Tapi akhirnya Madam Kim di sini bebas dari tuduhan apapun. Karena dia ternyata nggak terlibat secara langsung dalam kasus ini. Jadi dianggapnya dia ini cuma naruh uang aja buat investasi. Dan kebetulan perusahaan yang dia invest tuh bermasalah. Dianggapnya cuma salah milih tempat aja dia. Ya lumayan lah lolos satu kasus ya. A 2013 police report shows that Kim Goni was involved in the stock price manipulation. Dan skandal yang paling baru itu tuh terjadi di bulan Agustus kemarin. Waktu Madam Kim ada agenda ke Kamboja. Dia dapat kritikan di situ karena dianggap udah ngelakuin poverty porn. Udah melakukan eksploitasi ke orang-orang miskin di Kamboja. Gimana ceritanya? Jadi di Agustus kemarin, waktu nemenin suaminya ke Kamboja, Madam Kim ini ada agenda nyamperin rumah sakit buat orang nggak mampu yang dikelola sama orang Korea Selatan. Belum ada masalah di sini. Terus setelah kunjungan itu, Madam Kim mutusin buat datang ke salah satu rumah pasien anak yang ngalamin kelainan jantung. Nah kunjungan inilah yang jadi masalah. Kunjungan yang kemudian dianggap sama pihak Partai Demokratik sebagai eksploitasi. Jadi Madam Kim ini di sini dianggapnya udah make orang miskin buat jadi alat pencitraan pribadi dia. Terus Partai Demokratik juga menyayangkan keputusan Madam Kim yang nggak ngadirin acara pertemuan bareng istri-istri presiden dan malah milih datang ke rumah orang miskin buat pencitraan. Tapi gila loh, malah jadi masalah itu kalau di Korsel. Kalau di negara Tuvalu, di Tuvalu tuh malah agenda utama politikusnya itu kan. Nyamperin rumah warga miskin buat pencitraan. Kalau di Tuvalu biasa itu. Emang ngaco ya Tuvalu ya. Aduh. Nah, statement kubu oposisi ini jelas langsung ditentang sama partainya presiden. Menurut partainya presiden, penyebutan eksploitasi kemiskinan ini jelas nggak berdasar dan misoginis. Buat yang mungkin belum tahu, misoginis tuh kayak tindakan atau ucapan yang berdasarkan pada kebencian laki-laki kepada perempuan. Nah, partainya presiden di sini ngeklaim nggak ada yang salah nih sama kunjungan Madam Kim ini. Tapi ya tetap aja, foto-foto Kim Kyun-hee selama di Kamboja kemarin, itu tuh tetap jadi perdebatan di Korea Selatan. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Apa bener ini cuma pencitraan doang? Atau lu percaya ini adalah bentuk kepedulian seorang ibu negara sama kondisi anak-anak di negara lain? Silakan komen.
Oke, sekarang reviewing kali ini tentang Kim Kyon Hee, ibu negara Korea Selatan yang cantik banget, tapi ternyata penuh skandal ya. Penuh pemalsuan-pemalsuan nih. Waduh. Kalau lo mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.